Bangunan-bangunan yang ada atau tersisa dari peninggalan pemerintahan Belgia atau Belanda sebelumnya, itu ada perumahan dinas manajer, kemudian sebagian rumah dinas karyawan, kebun itu sendiri, termasuk bangunan pabrik pengolahan karet khususnya, itu yang ada. Juga. Itu masih difungsikan, Pak? Semua? Masih, sampai dengan saat ini masih difungsikan. Belum pernah ada pemugaran? Untuk bangunan pengolahan karet, belum ada pemugaran. Hanya sebagian renovasi saja. Peralatan juga sebagian itu yang direnovasi. Namun sebagian besar masih peninggalan pemerintahan Belgia atau Belanda sebelumnya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.